Identitas pencuri tas mewah milik Ashanti terkuak, Ashanti shock. Istri Anang Hermansyah, yakni Ashanti, akhirnya mengetahui identitas pelaku yang mencuri 14 tas mewah miliknya. Ibu sambung Aurel Hermansyah itu terkejut saat mengetahui identitas pelaku. Bukan tanpa sebab, rupanya pencuri itu adalah seseorang yang memiliki akses keluar masuk rumah Ashanti. Namun, Ashanti mengatakan bahwa pelaku bukan asisten rumah tangga ataupun pekerja yang berada di rumahnya. Kini Ashanti masih enggan menjelaskan dengan detail siapa sosok pencuri barang mewahnya itu. Istri Anang Hermansyah ini akan menjelaskan semuanya nanti usai permasalahan ini selesai di kepolisian. Hal tersebut dituangkan Ashanti melalui laman Instagram story-nya, Senin, tanggal 23 Januari tahun 2023. Saya jelaskan lagi, bukan orang atau mbak yang kerja di rumah. Alhamdulillah, pekerja, sudah pada lama dan insya Allah nggak akan berani melakukan hal ini, kata Ashanti. Menurutnya, pelaku punya akses masuk dan keluar rumah sehingga bisa dengan mudah mengambil barang berharga. Saat mengetahui siapa sosok pelakunya, Ashanti sempat kaget dan tak menyangka. Alhamdulillah, karena saya posting kemarin, jadi pelakunya juga sudah mengaku. Karena ketahuan semua jualnya ke siapa dan alurnya kemana saja, ujarnya. Lebih detailnya, Ashanti belum bisa menceritakan karena proses hukum masih berjalan. Dia berjanji akan menjelaskannya nanti. Nanti lebih jelasnya saya akan jelaskan kalau sudah selesai semuanya, kata dia.